Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Belawan, tepatnya di Lorong 6 Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-18 tahun 2022. Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Seluruh masyarakat, khususnya warga Medan Utara, antusias melihat sang presiden datang berkunjung ke wilayah Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan. Terlihat pagar betis di jalan yang dijaga ketat Polri dan TNI, mulai dari simpang hingga ke ujung kelurahan. Masyarakat berteriak sorak-sorak menggema terdengar menyambut datangnya kepala negara tersebut. Penyerahan rumah langsung dilakukan Presiden Republik Indonesia ke tiga warga, yaitu kepala keluarga Madinah usia 45 tahun sebagai orang tua tunggal yang memiliki tiga orang anak, Musnah usia 58 tahun, orang tua tunggal dengan dua orang anak, dan Menen usia 39 tahun dengan dua orang anak. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan menata kawasan rumah kumuh dan tidak layak huni yang telah mulai dikerjakan oleh pemerintah Kota Medan. Selanjutnya, Presiden Jokowi membagikan kaos kepada masyarakat Kelurahan Bagandeli, memberikan buku tulis kepada anak pelajar, kemudian memberikan bingkisan kepada masyarakat. Yang hari ini saya melihat dimulainya perbaikan kawasan Kampung Belawan Bahagia yang sudah dimulai, 1-2 rumah, 3 rumah sudah. Belawan Bahari, kampungnya Kampung Belawan Bahari di Belawan, Medan, Sumatera Utara. Jadi yang ingin kita kerjakan di sini adalah penataan kawasan, penataan rumah-rumah yang layak huni, dan sudah dimulai oleh pemerintah kota, kemudian nanti pemerintah pusat, PU akan kebagian penataan kawasannya. Jadi air bersihnya, sanitasi, jalan kampungnya, semuanya akan ditata biar. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.